Saya terus straight to the point cerita malam ni berkenaan dengan apa yang Rafizi sebut dalam kenyataan beliau. Rafizi sebut dalam kenyataan beliau. Saya terus bawa supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dan boleh lihat sendiri. Dan saya ulas mengenai kenyataan tersebut. Apa yang disebut ni sebenarnya saya dah tahu, tapi saya tak cakap sebab siapalah saya nak cakap kan. Tapi bila Rafizi sendiri dah cakap, maka saya boleh cakap lah. Dan kenapa dia bercakap sekarang? Ada timbul persoalan. Kenapa sekarang ni mention? Kenapa sekarang baru nak bising? Ada orang pertikaikan macam tu. Sedangkan kita sebelum ini buat hantar memorandum, dia sekarang baru nak bising. Kita cerita. Okey. Dia tulis macam ni. Yang keras nak ambil kata-kata untuk PRN Melaka selain 2-3 kerat pimpinan PKR adalah Mat Sabu dan Adli dari Amanah. Alasannya bagi lonjakan seperti Mahathir. Konon bagi lonjakan semasa PRU. Yang kena maki jawab Anwar Ibrahim. Mat Sabu tolonglah jawab sekali. Jangan bising masa mesyuarat je. Ya. Memang ada bising masa mesyuarat. Masa mesyuarat tu memang ada pertikaian dan pertikaman. Kita tahu benda ni. Saya tahu benda ni dan saya tahu benda tu berlaku. So tuan-tuan, dia macam ni. Okay, sebelum saya ulas panjang, saya nak bawa dia punya isi panjang dia. Yang disebut oleh Rafizi, saya dah bawa isi panjang apa yang dia sebut. Saya dah bawa isi panjang dia. Dia kata, semasa rundingan permohonan bersatu nak masuk PH dahulu. Ni dia bawa cerita tahun 2016. Perkara sama berulang. Semasa rundingan sekejap. Semasa rundingan permohonan bersatu nak masuk PH dahulu, saya dan sahabat-sahabat yang mewakili PKR dalam majlis presiden berkeras bersatu hanya diterima sebagai sekutu pilihan raya dan bukannya anggota PH supaya keputusan PH tidak kacau bilau. Ni Rafizi dah cerita, maka saya bolehlah buka cerita ni. Betul. Pada masa itu sebenarnya, hakikat sebenarnya, kita tak nak bawa bersatu dalam Pakatan Harapan. Ini sejarah tuan-tuan. Ini hakikat. Hari ini Rafizi dah. Kenapa Rafizi boleh bercerita? Sebab yang menubuhkan Pakatan Harapan itu adalah Rafizi dan Kak Wan. Yang menyuruh Amanah itu ditubuhkan adalah Rafizi. Ini cerita dia. Jadi kalau orang, anyone who has the authority to talk about this adalah Rafizi. Selain daripada Rafizi dan Kak Wan, tak ada siapa ada authority nak bercakap tentang perkara dan sejarah ini. Mungkin Mat Sabu boleh lah. Ini sejarah dia. Dan saya tahu Nurul Izzah ke London tu apa tujuan dia. Ini saya tak cerita lah, biar dia cerita dalaman. Tapi yang berkeras mahu bersatu sebagai anggota PH adalah pimpinan Amanah dan DAP dengan alasan PKR tidak kuat dan berpecah. Perangai Azmin dijadikan alasan PH perlukan pimpinan baru dari bersatu kerana kononnya kami tidak kuat untuk mendisiplinkan Azmin yang mahu bersama PAS pada ketika itu. Kita kena ingat itu cerita. Pada satu ketika kata dua diberikan, kalau PKR tetap berkeras, wajarlah PKR tidak lagi bersama dengan PH kerana Amanah dan DAP sudah buat keputusan menerima bersatu. Pada masa itu, kata dua diberikan, kalau PKR tak nak terima bersatu, PKR tak akan lagi bersama PH. PKR akan dibuang dengan daripada PH kerana Amanah dan DAP sudah menerima. Dia macam ni. Tiga undi ni, tiga parti ni, ada satu undi satu. Kalau dua lawan satu, tetap kalah satu. Demi mengekalkan PH, kami terpaksa bersetuju dengan syarat ada perjanjian ketat. Ini kita kena tengok sejarah dahulu. Itulah latar belakang kacau bilau. Perjanjian ke laut, strategi lonjakan yang dibawa bersatu jauh juga ke laut sebab bersatu melonjak katak. Masa Rafizi, okay, saya akan cerita masa Rafizi bising. Sekarang alasan yang sama digunakan pimpinan Amanah, kononnya Idris Sarun dan lain-lain akan bawa lonjakan di Melaka. Kerana apa? Kenapa nak guna logo PKR? Kenapa tak nak guna logo PKR? Kenapa nak guna logo PH? Kenapa nak guna logo PH? Sebab itu saya kata, kalau nak bertanding pun gunalah. Bertanding dekat kawasan PH. Bertanding dekat kawasan Amanah. Tapi Sungai Udang bukan kawasan Amanah. Masalahnya mereka berkokok di dalam mesyuarat PH kerana dalam PH, parti besar mana pun bila menjadi anggota akan ada satu undi yang sama. Betul lah. PKR parti yang paling ramai ahli. Tapi tetap satu undi. Di luar mereka senyap kerana sudah jadi amalan yang akan kena hentam PKR yang selalu kena jawab di luar sebab dia presiden. Sudah sampai masanya Presiden Amanah dan Pengurusi Amanah Melaka pula cuba meyakinkan pendukung PH kotlah mana kemasukan kata-kata politik ni akan memberi lonjakan boleh memenangkan PH.
Ini hujah berdegar-degar dalam mesyuarat tapi tidak cukup berdegar di luar. Kalau saya kena, sorry, kalau saya kena sekali cukuplah. Sampai mati saya takkan lupa pengajaran itu. Sebab kalau kena 2-3 kali atas kesilapan sama, namanya kurang cerdik. Apa yang berlaku ni? Apa cerita di sebenarnya? Okay, kita bawa lah ya sebenarnya. Okay, benda ni dia, dia membawa cerita yang panjang dan dia membawa implikasi yang panjang. Apa yang disebut oleh Rafizi tu, di masa masa tu dia tak nak bawa Bersatu masuk, tetapi Amanah dan DAP desak bawa Bersatu masuk. Kerana sampai sekarang Amanah dan DAP termasuk ada di kalangan pemimpin. DAP ni kurang lah, tapi Amanah, bukan semua, tapi ada di kalangan mereka sehingga sekarang. Nampak, ini saya cerita, bahawa Anwar Ibrahim seorang tidak akan mampu untuk membawa kemenangan kepada PH. Dan dia orang tidak nampak kekuatan PKR untuk membawa kemenangan kepada Pakatan Harapan. Okay, itu itu cerita dia. Itu benda yang dia orang nampak. Dia kata bahawa hujah mereka, PKR alone tidak akan dapat membawa kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dan nak tahu kenapa Amanah nak mahadir dan ada sebilangan DAP nak mahadir? Itu sebab alasan dia. Kenapa Khalid Samad nak mahadir? Itu alasan dia. Sebab ini, dia tak nampak Anwar Ibrahim alone dan PKR alone mampu membawa kemenangan PH. Maka mereka kata, kita kena bawa mahadir. Kita kena bawa Bersatu di dalam PH. Padahal waktu itu, PKR kata, jangan bawa dalam PH. Bersekutu cukup, macam warisan. Warisan tak menyertai PH eh? Warisan adalah parti bersekutu. Kita ada PH plus warisan pada waktu itu. Dan kita nak Bersatu macam tu. Kita ada DAP, PKR dan juga Amanah je dalam Pakatan Harapan pada waktu itu. Tetapi dua parti ini insist nak bawa Mahathir ke dalam Pakatan Harapan. Malah bila dah bawa itu, insist Mahathir menjadi Perdana Menteri. Bukan dia orang, tapi bila dah bawa, Bersatu kata, kami nak jadi Perdana Menteri, kami nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Kita buat perjanjian. Tapi kita pun tahu the rest is history, bagaimana Mahathir memanipulasikan semua perkara ini. Dalam mesyuarat ini yang sama juga tuan-tuan, perbincangan logo pun sama. Didesak supaya guna logo Pakatan Harapan, despite of kita tahu on the ground logo Pakatan Harapan itu tidak dikenali lebih daripada logo PKR. Tapi itu tolak tepi. Saya, benda tu dah didecide. Saya dah kata itu dah decide, biarkan. Tetapi yang kita belum decide adalah nak bawa tiga orang katak ni masuk ke dalam Pakatan Harapan. Tapi tetap dia desak sehingga Presiden terpaksa mengeluarkan kenyataan seolah-olah akan ada hint mereka akan dibawa masuk ke dalam Pakatan Harapan. Tapi nak kena menjawab kepada wartawan siapa? Nak kena menjawab kepada wartawan siapa? Orang PKR, Presiden, kepada Pakatan Harapan, pengurusi Pakatan Harapan. Siapa? Anwar Ibrahim. Wartawan tak tanya pengurusi Amanah, tak tanya pengurusi DAP atau Setia Agung DAP. Dia akan tanya pengurusi Pakatan Harapan. So beliau kena mendatang dengan jawapan. So akhirnya nak menjustifikasikan, nak kena pusing lah. Dan itu menimbulkan satu persoalan yang sangat besar dan apa orang kata, satu rasa perpecahan yang sangat besar di kalangan grassroots. Sampai ada dalam grup saya dulu memang fanatik kepada Anwar Ibrahim, tapi sebab kenyataan ini ada dalam grup saya, kata saya tak tahulah Anwar ni macam mana. But now today Rafizi dah sebut, maka saya boleh sebut. Saya tak boleh sebut masa tu. Keputusan itu bukan keputusan Anwar. Keputusan itu bukan keputusan Anwar Ibrahim. Kalau ikut dibagi pilihan kepada kami, kami pun tak nak. Tapi mereka nampak bahawa nak bawa kemenangan Melaka, nak angkat balik Adli jadi menteri, jadi ketua menteri Melaka. Kita perlukan juga orang UMNO seperti Idris Harun ni masuk ke dalam Pakatan Harapan katanya, untuk menguatkan Pakatan Harapan. Kerana tak mungkin PKR alone, Anwar Ibrahim alone boleh memenangkan Melaka kali ini. Tapi implikasi dia apa tuan-tuan? Ini yang Rafizi maksudkan
Ada orang kata kenapa nak tembak tembak Presiden Amanah sekarang. Ini orang PKR sendiri cakap, eh? Kenapa nak tembak Presiden Amanah sekarang? Jawapannya mudah aje. Kita bukan masalah nak tembak, tapi kenapa Presiden kita yang nak kena jawab benda yang Presiden Amanah yang nak bawa? Biarlah Amanah yang justifikan benda ni. Biarlah Presiden Amanah yang justify kenapa nak bawa tiga orang tu masuk. Kenapa Presiden kita pula yang nak kena jelaskan? Dan akhirnya nama buruk dapat siapa? Dapat pada Presiden PKR. Kata Is, kau cakap benda ni, janganlah Is. Kita nak pilihan raya ni. Ya, baik saya cakap sekarang. Ada orang kata tak sesuai Rafizi cakap sekarang. Bila yang sesuai? Bila yang sesuai? Dah habis pilihan raya nanti? Dah bila dia orang masuk dalam parti kita, dah menang, kita jadi kerajaan, tiba-tiba dia orang lompat? Masa tu baru sesuai? Masa tu baru kata, kan aku dah cakap, kan aku dah kata jangan ambil Bersatu masuk PH, kan aku dah kata jangan lantik Mahathir jadi Perdana Menteri, kan aku dah kata jangan bawa ramai sangat orang Azmin jadi menteri, yang akhirnya orang-orang kita terpinggir, tak ikut proportion, tapi masa dapat jawatan menteri semua seronok, semua petikaikan Rafizi. Apalah Rafizi cakap kita sekarang ni nak bentuk kerajaan baru, kenapa cakap pasal proportion? Sekarang PKR menang banyak tapi dapat jawatan menteri sikit, inilah dia orang gila kuasa, tamak kuasa. Tapi bila dia jatuh kerajaan, oh Rafizi, kembalilah Rafizi, Rafizi kembalilah Rafizi, kita perlukan Rafizi. Kan? Bila orang cakap tak nak dengar, itu masalah kita ni. Kita bila bab seronok, kita bila bab memuji, kita semua nak suka. Kita suka bab tu, nak menang kita suka, bab puji kita suka, bab angkat kita suka, reformasi kita suka. Tapi bab kritik diri kita sendiri, oh, tak boleh ni, tak boleh ni, jangan, tak boleh, tak bagus, jangan kritik, jangan kutuk. Is, kenapa tak cakap kat dalam meeting je? Dia duduk dalam meeting Pakatan Harapan ke? Tak duduk dalam meeting Pakatan Harapan. Kalau duduk pun, kalau duduk pun, saya kata tadi ada 3 undi, setiap satu parti satu undi. Kalau 2 lawan 1 tetap kalah. Habis laku lepas ni, kan? Habis tu Melaka ni macam ni, tak habislah, teruk lah kita. Dia macam ni, kita tak decide lagi nak ambil 3 orang ni. Kita ada sampai 8 hari bulan, ini baru 1 hari bulan. Kalau orang kata sesuai ke Rafizi cakap sekarang, sangat sesuai. Kenapa? Kita tak namakan calon lagi. Dia beza kalau calon tu dah dinamakan baru masa tu nak sebut. Masa tu baru nak cakap tak sesuai lah itu ni. Ni sebelum calon ni, sebelum nama tu disebut, sangat sesuai. Supaya kita kata jangan ambil, sekali-kali ambil kata tersebut masuk ke dalam parti kita. Dan kalau kita rasa, kalau kita rasa mereka mempunyai kekuatan untuk membawa kemenangan kita, saya kata macam ni, the moment kita bergantung kepada musuh kita untuk membina kekuatan kita, itulah saat kita membina, kita memulakan kerosakan kita sendiri. Sebab itu saya kata, you can rely on your enemy to fight your enemy, but you can never rely on your enemy to build you your strength. Kita boleh guna musuh kita untuk lawan musuh kita, tapi jangan sekali-kali guna musuh kita untuk bina kekuatan kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau katalah masa tu Pakatan Harapan menang, katakanlah daripada 28 kerusi kita menang 17 kerusi. Katalah 17 kerusi. Okay? Dia menang 11 kerusi. 28. Nak bentuk kerajaan kena 14. 3 ni tiba-tiba dia kata, dia runding dengan tim sebelah. Eh, kami ada 3 kerusi. Kami dah berjaya bawa seorang lagi ni. Jom kita buat kerajaan baru, tapi dengan syarat aku jadi ketua menteri. Yalah, masa tu kita akan kita lantik Idris Harun jadi ketua menteri. Kita nak Adli ke? Kan? Kita nak siapa-siapalah daripada kalangan PH, takkan Idris Harun pula jadi ketua menteri kan? Idris Harun tak puas hati. Kemudian dia kata, ah, tak puas hati aku ni. Jom, 4 orang, 3 kita, 1 Bersatu, 2 aku UMNO, bekas UMNO, bekas UMNO, bekas Bersatu, kita 3 cari seorang yang boleh nak lompat. Kita pergi offer kat sebelah, kita jadi kerajaan, aku jadi ketua menteri. Is, takkanlah benda tu akan berlaku. Kau rasa takkan berlaku ke? Kalaulah ada sesiapa yang cakap macam tu, hantuklah kepala ke dinding. Sebab
Nampak gayanya korang tak faham lagi tentang politik negara. Tak faham lagi tentang permainan politik negara.